kan ada data-data HGU yang ditutupin. Emang apa sih nggak boleh? Terima kasih guys, kamu sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Subscribe adalah dukungan kalian untuk channel ini. Karena subscribe itu gratis bro. Buruan bro di subscribe. Yeah. ArcGIS ini memang berbasis spasial. Jadi teman-teman atau pemerintah daerah sekalipun, baik di daerah maupun pemerintah pusat, sekarang itu kalau kita menggunakan data spasial ini untuk mengembangkan sebuah kota yang ingin menganut konsep smart city, sebenarnya gampang. Jadi apapun itu bisa diintegrasikan, teman-teman. Nah, mau berbicara apa? Lahan kepemilikan. Nah, tinggal klik di dalam aplikasi pemetaan sistem informasi geografis tadi, integrasikan dengan data milik mereka dan akan keluar nama mereka dan lokasinya juga. Nah, data-data ini sayangnya kan hari ini data-data kita belum terintegrasi semua. Nah, bahkan ada data-data HGU yang ditutupin. Lu ngajakin berantem lagi? Miss, ndak lu ambil kena muka gua. Jadi, kelebihan dari ArcGIS ini dan aplikasi sejenisnya, aplikasi ini datanya itu bisa diupdate terus, teman-teman. Nah, jadi kita bisa bayangkan data-data spasial yang digunakan untuk pemetaan oleh kita semua, baik orang geodesi, geologi, atau orang planologi perencanaan wilayah kota, sering memanfaatkan itu. Kita bisa membuat database sesuai dengan keinginan kita dan kita adalah usernya. Jadi misalnya kita akan membuat database jalan Seriau atau se-Indonesia, aduh mungkin keluasan ya, mungkin satu desa. Kita bisa melakukan updating data kondisi jalan itu mulai dari jenis materialnya, panjangnya, luasnya, dan fotonya. Sombong amat. Jadi ketika kita tahun ini misalnya pemerintah melakukan penganggaran kegiatan itu, ya kita tinggal buat aja di database-nya, di database informasi atribut tabelnya. Nah, kita bisa melakukan updating datanya mulai dari tahunnya, tahun berapa pengerjaannya, anggarannya, kondisi fisiknya, dan ini bagus. Jadi kita memang di Indonesia itu perlu kita ketahui manajemen data kita terhadap aset yang berbasis spasial itu memang belum benar-benar maksimal dimanfaatkan, padahal ini luar biasa potensinya. Nah, ini bisa memberikan informasi, apalagi hari ini zaman sudah berbasis digital. Jadi sudah waktunya semua terintegrasi dengan sebuah sistem. Jadi ketika pemerintah melakukan audit atau seperti apa namanya, kita tinggal tunjuk aja, klik lokasinya, terkoneksi dengan database dan instansi, dan mau mengerjakan kita bisa lihat ini kondisinya, pekerjaannya kayak gini, dan ini kondisi dan ini hasilnya. Nyanyi loh, kentut lo aja fales. Jadi teman-teman semua bisa, pemerintah maupun swasta bisa memanfaatkan data ini dari aplikasi ArcGIS ini untuk software pemetaan. Jadi zamannya sekarang zaman berbasis spasial. Jadi teknologi terintegrasi dengan data spasial itu, wah luar biasa guys. Jadi saya sarankan memang untuk para ya sarjana-sarjana yang berhubungan dengan pemetaan dan perencanaan wilayah kota,
kamu wajib menguasai aplikasi ini dan ini adalah nilai jual kamu di luar. Nah, kita akan coba mengenai dasar-dasar dari ArcGIS. Kita lupakan dulu mengenai standar peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kebijakan tentang cara membuat peta. Itu nanti guys, itu berat, itu nanti. Yang penting kita sambil jalan nanti kamu pintar sendiri. Jadi, baik itu PP nomor 8 tahun 2013 tingkat yang membahas tentang tingkat ketelitian peta, itu nanti dulu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. BIG, Badan Informasi Geospasial, itu nanti kita singkirkan dulu. Jadi, kita bahas dulu dasarnya. Kata teman saya, nanti akan bisa sendiri, itu menyusul. Jadi yang penting kita coba dulu belajar satu-satu. Jadi ketika nanti tool-toolnya ada yang mungkin tidak saya jelaskan dan banyak lagi, karena memang banyak menu dan tool di aplikasi ArcGIS itu. Nah, teman-teman juga bisa baca sendiri dan saya akan menjelaskan beberapa saja, karena jika itu satu-satu didetailkan, aduh guys, bisa lama banget dan terkesan monoton. Nah, nanti teman-teman coba baca sendiri, pelajari, dan praktekkan. Nah, yang paling penting itu praktek. Praktek, praktek. Jangan lupa praktek. Jadi, lancar kaji karena sudah terbiasa. Itu benar patahnya. Jadi, jangan takut untuk mencoba.